Ayo Mina, watashi wa namoru arakuku no Arno desu. Semi video o tanoshiru de banzai. Wah, hari ini Koko mau ngajarin kalian semuanya buat belajar masak-memasak. Nah, daripada kalian nggak jelas sih mau ngapain nih, mending kalian masak ya, ada hasilnya. Ya toh, saiki ya, Koko kate ngajari masak-masak chicken teriyaki ya, dijamin oishi. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial ya, kalian jangan lupa ya, kok jadi India. Tapi nggak apa-apa, jangan lupa kalian like, nilai, subscribe, dan share ke semua sosmed kalian. Ingat, berbagi itu indah, oke? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu saus teriyaki Koko ini ada di video Koko yang kemarin ya. Kalau kalian mau lihat, nih, di atas ini ya. Pertama-tama, kita bumbui dulu ayamnya. Oke. Kita masukkan dulu ya di sini. Kita kasih garam. Ini kita kasih rasa sesuai selera. Jadi nggak ada resep rahasia atau apa, nggak ada, sesuai selera kalian aja. Kalian suka asin, kalian tambah garam atau penyedap yang agak banyak, nggak masalah. Oke? Aku kasih garam. Ini ada penyedap. Merica bubuk. Nah, ini ada chili powder. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa beri sedikit banyak. Kalau nggak suka pedas, nggak usah banyak-banyak. Oke? Sekarang ada garlic powder. Garlic powder secukupnya. Sudah. Sekarang kita tinggal aduk rata. Kita biarkan dulu kurang lebih 10-15 menit sampai ayamnya benar-benar merasuk, biar nggak tawar rasanya. Kalau kalian yang suka asin, apa-apa, kasih aja garamnya, jangan tanggung-tanggung. Apalagi yang dulu, Yulika, kasih garam yang banyak. Impossible. Setelah kita diamkan ayamnya sampai bumbunya benar-benar meresap, sekarang kita waktunya untuk buat tepungnya. Nah, di sini kan cukup pakai tepung Kobe ya. Dari packagingnya sih lumayan oke. Terus ini tepung bumbu penting mix, kemasan baru. Lengkap ini, dari sini sudah ada rasanya ya kan. Beratnya juga lumayan. Koko kayak unboxing ini. Kita coba. Oh, benar. Ini persiapannya dulu. Siapkan ayam, cuci bersih, siapkan adonan basah dan kering. Oh, jadi kita harus siapin adonan basah dulu dan kering. Terus habis gitu masukkan sisa tepung kering. Oke, balur potongan ayam ke adonan basah, lalu ke adonan kering sambil cubit-cubit membentuk lapisan kering. Wah, gila ini guys. Kita disuruh cubit-cubit guys. Bayangin, kalau seorang guru suruh nyubit muridnya, bisa masuk line today besok guys. Iya kan? Gila ini guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Sekarang kita unboxing ya teman-teman. Kita buka. Disini ditulis 3 sendok makan Kobe tepung Kentucky super crispy dan 12 sendok makan air. Kita oke. Wow, kita aduk sampai rata.
sekarang kita masukkan adonan keringnya ke dalam sini. Oke, kita masukkan dulu. Nah, sekarang caranya kita putar. Ayamnya ke adonan basah tadi. Nah, sendoknya enggak, teman-teman. Nah, masukkan adonan basah, lalu kita masukkan ke adonan kering. Oke. Nah. Terus dicubit-cubit, guys. Jadi genit ayamnya. Bikin adonan ini, jangan lupa kalian like dan subscribe ya, dan share ke semua akun sosmed kalian. Jangan lupa loncengnya juga dinyalakan ya. Nah, teman-teman, setelah kalian goreng, pastikan ya ayamnya matang sampai ke tengah. Caranya tadi, apinya jangan terlalu besar waktu di awal, minyaknya panas tapi apinya tetap kecil ya, jadi benar-benar ayamnya matang sampai dalam. Ini Koko pakai ayam yang boneless ya, tanpa tulang, jadi makannya enak. Nah, setelah sudah matang sampai ke tulang, besarkan apinya, tunggu sampai warnanya jadi golden brown atau kuning keemasan. Setelah itu kita angkat, teman-teman. Ini sudah kering ya, teman-teman. Sekarang tinggal Koko angkat. Mantul. Teman-teman, di video Koko sebelumnya, Koko pernah pakai garnish untuk chicken salted egg. Ada teman Koko yang tanya, "Kok gimana sih itu cara bikinnya?" Nah, sekarang Koko akan tunjukkan ya caranya. Jadi bahannya adalah kita pakai suun. Ini mie suun yang masih mentah. Kita tinggal masukkan aja ke dalam minyak panas. Oke? Ini ya, tunjukin ya. Nah, untuk gorengan-gorengan garnish seperti ini cocok. Kenapa? Karena nanti supaya minyaknya dari gorengan itu jatuh ke bawah. Ini kan ya enak lah, teman-teman, pokoknya. A few moments later. Nah, sekarang teman-teman, ini ada saus teriyakinya. Sekarang caranya ini seperti video Koko yang sebelumnya ya caranya ya. Ini sudah Koko simpan. Nah, sekarang waktunya kita pakai. Pertama, nyalakan apinya. Nah, langsung kita tuang di sini. Cukup, nggak usah terlalu banyak, teman-teman, karena ini cuma buat siramannya aja. Tapi kalau teman-teman memang suka yang sausnya banyak, nggak apa-apa, teman-teman bisa tambahkan lagi ya. Ini sudah nggak usah dikasih bumbu apa-apa lagi, karena kemarin kita sudah buat, rasanya sudah enak ya kan. Sekarang kita tinggal panaskan aja dulu sampai panas mendidih. Nah, ini kentalkan pakai kanji dan air. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan. Ingat ya, harus dikecilin. Kalau nggak dikecilin, nanti bisa terlalu kental kayak kelanting. Nah, masukkan sedikit-sedikit. Sudah, kita tunggu sampai dia mengental, panaskan lagi. Kalian bisa lihat, akan cukup ya.
matikan apinya. Nah, sekarang setelah sausnya sudah jadi, sekarang Koko mau buat juga beef yakiniku seperti yang kemarin, oke? Caranya, kemarin kan Koko pakai alat grill. Nah, sekarang Koko ganti pakai teflon. Caranya gampang. Ini margarin ya, kita masukkan margarinnya. Setelah margarinnya meleleh, kita masukkan bombay. Satu mie, bombaynya sampai wangi. Setelah bombaynya sudah agak layu, kita masukkan dagingnya. Kita biarkan sejenak sampai warnanya agak sedikit kecoklatan. Kita biarkan dulu, setelah itu kita balik. Nah, supaya rasanya tadi lebih kuat, teman-teman, kita tambahkan lagi ya saus yang kita buat kemarin. Harumnya. Enggak usah ditambah bumbu apa-apa lagi, guys. Ini sudah benar-benar enak. Jadi kalian pakai saus ini, ya, saus ini benar-benar nggak rugi, teman-teman. Kalian bisa buat untuk bakar apa aja, enak. Oke. Sekarang kita kasih sausnya buat ayamnya, oke? Wah, lihat nih teman-teman, sausnya sudah kental, mengkilap lagi, wah. Ya, di atasnya ayam. Wah, sip. Nah, kita lagi mas, waktunya kita coba. Nah, ini ayamnya yang tadi udah kita buat, teman-teman ya, chicken teriyaki. Wah, yang pasti dijamin lebih enak daripada yang fast food. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Kita coba ya. Tetap crispy, sausnya beda lah, ini saus spesial ya kan. Jadi teman-teman, ini bento buat macan ternak sangat cocok. Nah, mami cantik yang pinter bikin anak, pinter ngurus anak maksudnya, cocok kalau mau bikin sarapan atau buat bekal sekolah anaknya, cocok. Oke, sampai di sini dulu ya guys tutorial kali ini. Kalau kalian punya ide atau saran-saran buat Koko, kalian tulis ya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah like ya. Jangan lupa share ke semua akun sosmed kalian. See you the next video. Bye bye.